Guys, akhirnya sesuatu yang kalian tunggu, yang kalian pasti suka muncul juga. Apalagi kalau bukan kolaborasi antar animasi. Anjir, kata-kata gue bagus bet. Sisi anjir. Anjir. Gitu doang gue bangga sendiri, cuy. Ya, akhirnya Tekotok ya. Duet dengan Fernalta dan juga Santun TV. Oke, kita lihat bagaimana. Tiga loh, cuy, di combat. Langsung tiga. Tekotok, Fernalta, Santun TV. Trio monster di dunia peranimasian Indonesia menurut gue ya. Ini gue demen banget kalau mereka udah kolaborasi ya. Pasti itu kolaborasinya menyentuh hati. Anjir bagus lagi kata-kata gue. Kolaborasi menyentuh hati. Anjing. Bagus. Keren. Anjir kok pinter gue berkata-kata ya. Cocok lah gue jadi tim ses paslon. Oke, nanti kalian marah. Oke, kita langsung lihat guys videonya. Sebelum itu jangan lupa dulu untuk di subscribe channel Steven Yang. Di subscribe juga channel Tekotok, Fernalta, Santun TV. Semuanya subscribe dah ya. Biar kita bisa bertumbuh bareng, oke? Jangan lupa juga di subscribe semua sosial media gue. Ada di sini, ada Snack Video, Facebook, TikTok, Instagram. Semuanya yang ada Steven Yangnya yang asli. Kalau ada embel-embel stevenyang.id, stevenyang01, stevenyang02, stevenyang asli, itu palsu cuy, oke? Walaupun belum ada centang birunya, tapi pokoknya yang tulisannya Steven Yang gitu, oke? Kita langsung masuk ke pembahasannya dan let's go! Debat animator, part 1. Jir, seru cuy, ini seru nih. Oke. Berbahagia dong. Waduh. Ini udah kayak debat pilpres ya teman-teman. Mungkin temanya yang diangkat. Kira-kira menang siapa nih? Kalau gue pegang Santun TV cuy. Karena Santun TV biasanya omongannya lumayan pedes. Kalian pegang siapa ya? Tulis di kolom komen ya. Mari kita mulai dulu. Memperkenalkan animator yang akan berdebat hari ini. Dari sudut merah ada Fernaltot. Ini apa nih kok berat sebelah moderatornya. Oke, kenalin aku Oren perwakilan dari Oren cuy yang maju cuy. Anak mama banyak gaya. Moderatornya enggak boleh ikut. Anjir moderator dibayar anjir. Enggak boleh gitu moderator. Bisinya berat sebelah. Toksik dari sudut pilu ada Tekom. Biasanya disensor. Kok mulai babar, ini salah pergaulan. Kebanyakan main sama Fernalta sama Santun TV nih. Ah itu betul. Tekotok. Maaf Tipo, mari kita mulai saja. Ya lagian, kenapa yang jadi host Dipo? Budaya pamit dari YouTube sudah menjadi meta tersendiri untuk anjay, meta. Si dari ulang-ulang supaya bisa naikin view. Pertanyaannya, meta gak tuh? Apakah anda bangga terhadap diri sendiri setelah pamit dan kembali satu minggu? Anjir di roasting cuy. Apaan ini? Ya pamit kemarin tuh Fernalta beneran. Oh, ya, anjir di roasting cuy yang masalah pamit ya Fernalta ya. Pamit tapi balik lagi dengan karya yang lebih bagus. Cuma ya memang ada drama pamitnya sih. Sebenarnya kok gak nyala ini? Oh iya, nah, ini akan oh, gak apa, itu bonus. Oke, pamit. Kemarin itu Fernalta beneran pamit loh, seminggu loh. Lebih mending daripada ada animator nih ya. Aku gak tau ya, inisialnya T. Belakangnya K, Tekotok. Tuh, dia buat... Itu bukan inisial. Dia buat pamit, kami pamit. Oh, satu tahun lalu cu, pernah Tekotok bikin video kami pamit. Pada tanggal 14 Mei tahun berapa? 2020. Kok nyerang personal? Udah kayak debat capres. Ini simulasi debat capres diwakilin animasi anjing. Anjing excited banget, keren. Tapi di saat jawab, hari itu juga itu bukan jawab malah video. Nyerang orang lain tuh enggak bisa tuh apa? Bukannya menjawab diri sendiri malah menjawab ya, orang lain. Iya, ini kan pertanyaannya itu apakah Tekotok tidak mencari atensi juga supaya naikin views way? Itu di hari yang sama dia pamit, di hari sama di upload terima kasih. Parah Tekotok ya. Kalau Fernalta kan pamit tapi ini ya balik dengan karya ya. Maksudnya memang dia mempersiapkan karya. Nah kalau yang Tekotok pamit ternyata ngupload di hari yang sama ngupload lagi. Coy itu bukan pamit, itu namanya drama ya teman-teman. Ya udah kayak Ricis pamit aja. Silakan ditanggapi oleh Bang Tekotok. Jadi orang nih ya, waktu udah tahu dirinya salah, itu bukannya minta maaf atau kayak iya gua salah, tapi dia kayak ada yang lebih salah. Itu namanya apa? Ayo, namanya apa? Manusia di dunia ini yang kayak begitu namanya apa? Cupu. Munafik. 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 Yeah, munafik itu. Jir, nggak imbang. Hostnya aja dari tim Tekotok. Bahaya nih. Itu jadi orang kalau udah haus akan atensi. Gak imbang, harusnya hostnya Santun TV kayak gitu. Haus akan view.
itu memang dia itu bakalan yang namanya tuh menghalalkan segala cara. Habis, habis. Terus pura-pura pamit. Sampai-sampai. Itu kan capek tuh ya. Waktunya masih banyak. Kalau yang Fernalta tadi waktunya habis di time out. Kalau saya kotok waktunya, wah ini berpihak banget nih. Ini POV kalau hostnya ngambil dari salah satu capres. Mungkin gitu ya teman-teman. Anjing, anjing. Anjing, kepala otak kau itu udah nol. Otak kau itu udah nol weh. Diam-diam, tenang. Diam, silakan lanjutkan. Nah, gue kira disuruh diam itu berhenti ya, disuruh ngelanjutin lo ternyata. Akhirnya menghalalkan segala cara, pura-pura pamit kayak aduh, gue kasihan, gue udah capek, gue belum pamit. Ternyata tahu balik-balik lagi gitu. Itu kayak biasa gitu. Kenapa ngomongin orang? Itu lagi pertanyaan berikutnya. Di tempat yang netral, yang tidak berat sebelah. Apanya? Apanya tidak berat sebelah dari mana? Dari mananya tidak berat sebelah, hostnya aja dari tim Fernal. Dari tim Tekotok. Pelat sebelah, lanjut. Pada lawat Tekotok naik ke YouTube, pernah bilang di Q&A kalau mereka tidak akan mengikuti orang yang viral. Anjay, memang pernah ngomong gitu Tekotok. Nah, untuk buat konten yang lihat dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana tanggapan mengenai itu di saat Tekotok sekarang ini lebih suka mengikuti yang viral? Silakan dijawab Bang Tekotok. Ini pencetusnya itu tuh orang ya, satu orang. Ini gara-gara dia nanya sekali itu, semua orang akhirnya nanyain gitu kan. Maksud gua, Tekotok gak pernah memang ikutin yang viral. Lu apanya? Satu video yang emang Tekotok itu ngambil dari hal kehidupan yang lagi viral atau apa gitu. Cari-cari, iya. Gak bakalan nemu, semuanya fiktif. Bukannya banyak ya biasanya Tekotok ya? Ngambil yang sesuatu yang viral. Tekotok ya, begitu adanya, emang gitu. Hostnya kok betul-betul, lu tuh host harusnya netral anjing. Kok bisa betul-betul? Aku cari video Tekotok yang ngikutin viral. Setiap video aku dapat 100 ribu. Oren, diam dulu. Miliarder, tau kau. Berikan kesempatan kepada Tekotok. Waktunya habis. Gak terima gue. Waktu gue habis buat dengerin dia. Oke, iya. Oh, sorry semua. Aku sekarang jadi sportif. Oke, sportif ya. Dan mendengarkan lawan bicara. Tidak seperti Tekotok. Gak percaya gue. Iya. Ini serius, aku diam. Itu dia. Tadi apa sih, ngomong apa tadi gue? Nah itu, viral. Gak ada. Ada yang ngikutin viral. Kalau ada kesamaan ya mohon maaf aja nih sama kita. Ya kan, maaf nih. Emang sama ya udah. Ya bagaimana namanya, emang hidup kita sendirian di dunia ini gitu kan. Emang sama tapi sengaja banget samanya ya. Kayak baru viral tiba-tiba diangkat aja sama Tekotok. Nggak mungkin kan, nggak mungkin itu. Jadi apa adanya gitu. Oh ternyata sama. Aduh kebetulan banget ya. Ya udah deh gitu. Betul. Nyandeng Tekotok gak pernah ikut yang viral karena Tekotok sendiri sudah viral. Anjay, Tekotok gak pernah ikut yang viral karena yang viral ikut Tekotok ya mungkin ya. Dibalik aja tuh Tekotok tuh. Emang hostnya tuh gak pernah netral ya. Hostnya kok tipu sih hostnya. Udah dia ngomong belepotan. Mukanya jahat bet. Gak mungkin. Apalagi kena kasus penipuan handphone. Mari kita lanjut. Kok ada kasus penipuan handphone? Gue gak tahu apa-apa tuh. Apa tuh, ada cerita apa itu teman-teman? Kasus penipuan handphone. Kalian ada yang tahu ceritanya? Ada yang tahu kasusnya? Itu bang. Mari kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Tolong ingatnya, itu ada timer. Silakan jawab sesuai dengan timer. Apaan lu ngomong jawab sesuai dengan timer? Orang Tekotok timernya habis, dia tetap gas. Melebihi waktunya. Ini gak ada tanggapan dari pihak Fernalta. Iya, Fernalta belum tuh. Mari kita lanjutnya. Anjir, host macam apa? Host macam apa ini? Oke, lanjut bagian 2. Oke, lanjut bagian 2. Mungkin di bagian 2 lebih netral ya, teman-teman. Lanjutnya. Oke, pertanyaan ke Fernalta. Apa yang diberikan kepada terduga pelaku untuk memberikan semacam peringatan agar dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan? Pertanyaannya, mengapa Fernalta hobi sekali disomasi? Dan apa rencana selanjutnya setelah dapat somasi? Silakan diberikan tanggapannya. Fernalta beneran sering disomasi, kasihan banget cuy. Padahal buat animasi doang aja sering disomasi ya. Wah, backingan lu kurang kuat bang. Sudah dibilang berkali-kali. Hobi kok disomasi. Ini Tekotok menyela, memotong. Kalian lihat sendiri ya, Lu dengar ya. Somasi, udah dibilang berkali-kali. Apaan, waktunya udah habis, masih 22 detik guys. Baru lo ngomong. Kok moderator diam? Baru sekali disomasi. Kenapa dibilangnya hobi sekali disomasi? Ya itu namanya pembelajaran dari pihak Fernalta. Ya ini gitu, namanya hidup kan. Ulang belajar pakai buku, kok pakai somasi? Hostnya kayak tai cok, sumpah. Host macam apa ini? Host kok nyerang ke satu pihak mulu? Ini kenapa moderatornya? Kok dibayar berapa sama Tekotok? 1 miliar enggak?
Enggak. Kok dia kayak pejabat ya, teman-teman ya. Kalau dibayar langsung berpihak gitu. Enggak boleh gitu. Anda udah kayak hakimnya sama gue. Okay. Don, lu tuh harus kusnuzon sama orang, tau gak? Lu tuh hidup gak sendirian, lu tuh bukan main karakter di dunia ini, tau gak? Oren. Makasih atas pembelaan Dali Velata, mari kita dengarkan tanggapan Dali Velata. Kenapa aku tadi gak ada tanggapan, weh? Makanya. Apa lu tanggapan yang ini, tekotok yang nanggap? Kenapa aku gak ada tanggapan tadi? Ini fix ini, dibayar berapa kok? Aku memang begitu, tekotok. Gak, mending Velata keluar deh, sumpah. Lu dapat emosi doang, debat sama tekotok. Harusnya Dipo berpihak lagi. Harus menang, silakan dikotak. Ntar kita di belakangnya, Dipo. Ya, siap. Kalian udah lihat sendiri kan, busuknya. Nah, jadi gue hobi main bola gitu ya. Gue hobi main game gitu kan. Gue sih sebenarnya baru dengar sih ada orang hobi disomasi gitu. Ya, gak tahu tuh kenapa tuh ya. Maksudnya, menyenangkan apa gitu orang bisa disomasi gitu. Apa pas somasi datang dan wah, gue bahagia. Gak tahu tuh, ya kan. Gue bahagia. Gak mau sih, ya kan. Lebih ke gak mau. Cuman, kenapa bisa dikatakan hobi disomasi? Habis. Ya karena taruh habis. Belum kan? Ayo po Dipo. Kok belum habis sih? Kok Santun TV-nya kerjasama banget gini gimana sih, Cuk? Kenapa hobi dibilang hobi disomasi padahal baru sekali? Sebenarnya satu kali itu terlalu banyak ya, karena satu kali terlalu banyak. Enggak pernah disomasi. Iya. Padahal Santun TV bahaya juga itu. Astagfirullahalazim, ya Allah. Jangan gitu dong. Waktu udah habis, weh. Harusnya kalian udah siap ini. Jangan kayak gitu. Gua pikir lu temen gua lo. Gua tuh udah nganggap lu tuh jadi kayak apa ya? Sekarang jadi hancur hati gua. Anjing banyak drama coy, coba. Kalau gini gayanya yang merasa terzolimi ya, teman-teman ya. Aduh, banyak drama. Mungkin pembelajaran dimaksud Sanata adalah biar kita belajar agar tidak disomasi. Nah. Dia ngedoain gua yang enggak gitu. Mau didoain supaya tidak disomasi. Makanya dengar orang ngomong. Jangan didoain. Kita kan gak tahu kapan Tekotok dan Santun TV disomasi. Cepat atau lambat kan Bang Beto? Cepat atau lambat. Berarti pasti ya. Cepat atau lambat, ditunggu nih. Seru nih. Kenapa Tekotok dan Santun TV gak bakalan disomasi? Kita langsung digugat di pengadilan. Wah. Gak pakai somasi, langsung di skip somasinya, langsung ke pengadilan. Mantap. Dulu anjir. Lu ngomong enteng banget tuh, congor. Makanya ya, enteng banget. Oke, pertanyaan buat Tekotok. Bisa kita lihat dari semua animasi, hanya Tekotok yang konsisten dan stay pada karakteristik dan ciri khas dari awal sampai bahkan bisa dilihat dari intro outro yang masih tidak berubah. Namun melihat fenomena sekarang ini, di mana algoritma YouTube animasi Indonesia sudah mulai berubah. Bagaimana tanggapan Bapak dan apakah ada kepikiran untuk beradaptasi? Bang Tekotok, silakan dijawab. Beradaptasi? Sebenarnya Tekotok itu selalu beradaptasi sih, kayak ngikutin apa kesukaan penonton saat ini gitu. Anjay. Kan. Jadi bikin tentang yang kayak begini, kita bikin. Itu selalu kan selalu beradaptasi gitu. Soalnya ada sih animator yang dia itu intro outro ganti mulu ya. Wah, kan? Nyerang personal nih. Pernah beradaptasi gitu. Ada animator satu ya kan. Nyerang personal nih. Waktu habis. Inisialnya Fernalta. Aku mau menanggapi waktu habis. Sebentar. Dipo, lu ya apa sih? Debatnya yang sopan, yang netral, dia ngomong yang netral, dia sendiri enggak netral anjing. Sopan dan netral, silakan lanjutkan lagi Bang Tekotok. Ini sudah di luar peraturan. Jadi, kita memang harus beradaptasi gitu. Pulang Bang, asli Bang enggak imbang lu, kasihan di sini cuma jadi rujak sayur Bang. Daripada intro outro ganti mulu tapi Kenapa hostnya kok enggak boleh gitu, Cuk? Jujur lah. Padahal gue mau membela Santun TV ya, tapi ternyata Santun TV jadi host di sini ya. Fernalta sama Tekotok, gue mau membela Fernalta nih awalnya nih. Ternyata Fernalta kasihan nih diserang mulu nih. Siapa tuh Bang yang bikin? Itu ada animator. Aku enggak terima nih. Depannya V. Depannya V. Itu Fernalta. Sudahlah. Aku mau menanggapi. Diam kalian, aku mau menanggapi. Baik. Kita akan berikan kesempatan. Akhirnya. Silakan hosting lagi. Loh. Kesempatan kepada Bang Fernalta buat menanggapi. Kenapa buat Bang Tekotok roasting lagi? Waktunya udah habis, wasit. Gimana sih? Udah Bang buat ini Bang. Mending Bang Fernalta buat acara debat gini, gantian lu yang jadi hostnya. Balas dendam Bang. Kotok lagi jadi. Kupatahkan gigi kau ya. Siapa tuh yang dari Santun TV tuh? Dipo kok. Nama kau Dipo kan? Kutandai kau Dipo. Dipo kan? Panggil Tutu Bang. Santun TV ya. Mas kau ya. Panggil Tutu Bang. Belum tahu Dipo sama Tutu. Ini
panggil bagi amplop dulu dong. Bagi amplop? Hah? Itu tidak intro outro tidak pernah berubah apa yang beradaptasi. Itu juga dia, dari jenis konten tidak berubah. Sekarang itu udah bukan dia, gua tadi bilang ya, intro outro itu ya, itu tuh ciri hal khas yang perlu dikesampingkan. Yang penting tuh isi. Anjay. Isinya juga tidak beradaptasi. Jadi, dari dulu menginjer-injer saja. Dari sini udah kelihatan kan? Dari sini udah kelihatan. Dari dulu menginjer animator yang depannya V itu, ya kan memang enggak pernah beradaptasi. Gitu Po, coba tolong Po ini. Dari dulu dulu udah menginjer-injer saja. Ayo kita plus ya. Ayo, Jir, padu otot jadinya. Gue telepon dulu nih. Ini ada teman aku juga nih. Ya. Jir manggil tong. Dipanggil beneran si Tutu anjing. Anjing bahaya nih Tutu. Wah, jadi adu otot bukan adu argumen ya. Moderator gimana nih, diam aja. Oh sudah ya, mohon maaf tadi headsetnya lepas. Setelah kan tekotok lo lagi. Kok tekotok lagi? Udah, tolong. Oh ya sudah ya. Ya baiklah teman-teman, bisa kita lihat di debat yang netral ini. Debat yang netral. Dari awal sudah ditentukan ini pemenangnya. Ini udah diatur sama MK, Mahkamah Keanimasian. Wah, udah diatur ini, enggak bisa ini. Ini harus kasih penonton komen di bawah. Enggak, itu udah benar. Udah. Kalian komen di bawah siapa yang salah. Komen di bawah. Kasian banget cuy Fernalta. Kenapa gue ngeliat Fernalta seperti Pak Prabowo ya dipojokin. Ini entar lagi pendukung Fernalta nangis nih keluar air mata nih. Waduh. Terima kasih. Dari mana? Fotok sangat logis dan masuk akal. Dan terima kasih juga atas amplopnya Bang. Ya, itu amplop. Oh, masih ada lagi bersambung cuy. Channelnya dilanjut Fernalta. Oke. Anjir, Bang, semoga di channel yang Bang Fernalta lebih netral ya. Mungkin Bang Fernalta bisa jadi hostnya cuy. Bang Sul. Menurut kalian siapa cuy? Menurut kalian siapa nih yang sesungguhnya yang menang nih? Tanpa memperdulikan hostnya ya teman-teman. Kira-kira siapa yang menang nih? Kalau menurut gue sih tetap tekotok. Gak bercanda. Menurut kalian komen di bawah yang menang Fernalta atau tekotok. Oke, kita lihat lagi besok kalau sudah keluar lanjutannya. Gue sayang sama kalian and bye-bye.